别急,别急，别急，还有我。 benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiao Yan memanggil api aneh itu, dia langsung mengisi kuali obat dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap dan api itu terawetkan dengan sempurna di dalam kuali dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutarakan. Ada tiga hal penting bagi seorang apoteker yang kuat. Pertama, kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Anda dapat mengontrol kekuatan api dengan sempurna. Memberikan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat dengan sempurna dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun bahan obat tersebut. Yang kedua adalah kuali obat yang bagus. Kuali obat yang bagus dapat mengawetkan api dengan sempurna, mempercepat konsentrasi, dan menjaga kualitas pil obat dengan lebih baik. Bahkan kuali di peringkat tianding dapat menutupi visi lahirnya beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat. Yaitu kekuatan dari apoteker itu sendiri, semakin tinggi tingkat pil obat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharganya bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian pil obat tingkat tinggi. Proses pemurnian, jika tidak, kekurangan kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan kehancuran pil yang lebih serius. Dengan hal ketiga ini, sebagai prasyarat ditambah pembelajaran dan penyempurnaan yang berkelanjutan, seseorang dapat menjadi apoteker yang berkualitas. Untuk menjadi seorang apoteker tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih keras. Xiao Yan memanggil Xiao Yi, dan sebelum dia berkata banyak, Xiao Yi sepertinya tahu apa yang memikirkan Xiao Yan, dan segera mulai mengeluarkan api ke danding, penampilan itu sungguh lucu. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum penuh arti, dan hendak menyempurnakan pil bentuk, tapi dia tidak memperhatikan pemimpin guild, atau sensasi luar sama sekali. Peri api, apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir berkata dengan bingung, yang disebut elf adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Kami di benua do'udi membagi mereka menjadi elf dari lima elemen emas: kayu, udara, api, dan tanah. Mereka dilahirkan dengan kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia dan mereka memiliki kekuatan yang besar dan dikatakan bahwa hal yang paling kuat tentang elf adalah mereka dapat tumbuh. Wanita berambut perak memandang Xiao Yan dengan iri. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa lima elemen elf diberkahi secara unik oleh alam dan jika mereka dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas, terlebih lagi Elf adalah yang paling tulus dan sederhana, dan hanya ketika mereka dapat dikenal oleh para elf, membayangkan mereka menjadi mitra para elf, dan berkah dari para elf kepada mitra, dan augmentasi pertempuran hanya dapat diartikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tepat setelah Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan, rasa iri, dan kegembiraan di antara penonton, karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan mendengarkan kata-kata ini tanpa mengucapkan kata pun. Sepertinya setelah penilaian selesai, sekarang saatnya bertanya kepada master tentang Xiao Yi. Setelah itu, dia tidak terganggu, tetapi berkonsentrasi mengendalikan api. Mereka yang bisa bergabung dengan asosiasi alkemis pasti bukanlah orang-orang dengan temperamen buruk. Mereka lebih menghormati. Setiap orang kuat layak dihormati semua orang belum lagi kekuatan dan kekayaan seperti Xiao Yan, seorang jenius yang bersatu. Apa yang dikatakan Yueru memang benar. Aku tidak mengira anak ini bukan hanya jiwa kaisar, tapi juga memiliki roh api yang langka. Presiden Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa alam kaisar, wanita berambut perak bernama Yueru berkata sekali lagi sangat terkejut. Saya tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang dan talenta bertalenta di benua Dodi, namun hanya profesi alkemis saja yang jarang, belum lagi betapa jarangnya profesi apoteker tingkat tinggi. Apoteker yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan memelihara pelestarian yang kompleks dan membosankan, dan apoteker yang kuat harus menjadi apoteker yang kuat. Presiden Tolong izinkan saya membahas pria ini setelah penilaian ini selesai. Yueru menatap Presiden Baisu dengan tegas, seolah dia telah mengambil keputusan. Apakah kamu masih belum mau menyerah? Meskipun Xiao Yan dipicu dengan peri api, tapi Baisu melihat ekspresi depresi di mata Yueru dan buru-buru berhenti. Oke, okay, saya akan mengaturnya setelah penilaian ini selesai. Terima kasih, Presiden. Yue dengan penuh semangat membungkuk kepada Presiden Bai Su, lalu mengangkat kepalanya dan memandang dengan bangga ke arah Xiao Yan di arena penilaian. Xiao Yan, yang berada di tempat penilaian, menyaksikan api di kuali yang membara hingga ke atas. Pada suhu panas seperti ini, sepertinya kita bisa mulai memperkenalkan pil obat. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan terampil, dan setiap bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan Xiao Yi juga mengoceh di sekitarnya. Setelah mempelajari gerakan Xiao Yan, dia juga mempelajari hal yang sama. Sejak bahan obat dimasukkan, api di kuali obat dibagi menjadi tiga oleh Xiao Yan, dan ketiga api itu menuju ke teratai bumi, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju. Seolah-olah pembagian kerja sudah jelas. Dengan penampilan seperti itu, Sungguh mengherankan bahwa dia ingin menyempurnakannya secara terpisah. Seluruh proses pemurnian obat adalah dengan menggunakan satu hati dan satu hati, tidak mungkin menggunakan satu hati dan dua hati. Mengingat hal ini, pil akan menghancurkan manusia, dan dalam kasus yang serius, pil tersebut akan rusak. Ini adalah sesuatu yang diketahui setiap apoteker saat dia memulai, namun. Tidak termasuk bahwa beberapa alkemis dengan cara lain dapat dibagi menjadi tiga pemurnian. Sungguh, pengendalian jiwa yang halus, dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi tiga bagian sendirian dan membagikannya pada saat yang bersamaan. Su tidak bisa tidak memuji teknik pemurnian obat Xiaoyan. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika baisu menerbitkan obatnya sendiri untuk memastikan pencegahan penuh dari bahan obat. Pencegahannya dikendalikan oleh jiwa, dan kendali jiwa serta konsumsi diri sendiri tidaklah kecil. Tidak semua orang sama; itu bisa dilakukan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata, bahan dari teratai bumi itu sendiri sangat keras. Meskipun itu adalah api kesayangan yang tidak biasa, seperti Yi, pemanggangan, dan pendingin terus-menerus pada suhu yang sangat tinggi, akhirnya mulai rontok sedikit, lambat, perlahan-lahan. Menampilkan energi kaya warna merah darah di dalam biji teratai. Berikutnya adalah daun kaisar darah, dalam pemandangan yang aneh. Setelah teratai bumi dimurnikan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik, dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berdarah muncul. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, sehelai daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Buah api es dan salju sangat keras di bagian luar dan merupakan pemurnian terakhir. Kulit terluar buah api es dan salju perlahan dihaluskan dan lapisan kristal emas muncul, tumpukan cairan. Semua orang melihat ketiga tumpukan cairan di dalam api yang memancarkan kekuatan kuat yang tidak terlihat karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai dan kemudian itu adalah permainan sebenarnya biarkan ketiga cairan yang tidak kompatibel ini menyatu. Hah, sepertinya membagi menjadi tiga itu konsumsinya banyak sekali. Dan langkah selanjutnya adalah fusi. Xiao Yan melihat ketiga tumpukan cairan yang tidak cocok di dalam kuali dan berkata tanpa daya. Di bawah kendali Xiao Yan, ketiga tumpukan cairan itu perlahan mendekati satu sama lain. Bum bubum. -bum. Saat tiga tumpukan cairan perlahan mendekati satu sama lain, tiga energi menakutkan langsung meledak di tripod. Rupanya kekuatan ketiga itu memiliki kekuatan masing-masing dan tidak ada yang boleh memerintah satu sama lain. Oh, kamu gagal memenuhi kualinya. Apa yang akan kamu lakukan? Anak kecil, Bai Su bersandar pada dirinya sendiri sambil melihat keadaan Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan api dan kekuatan jiwa dan terus mendorong peleburan tiga tumpukan cairan. Setelah kebuntuan beberapa saat, semua orang mengira ketika Xiao Yan akan gagal untuk pertama kalinya. Suara gemuruh menggema di area penilaian. Tripod goreng, bagaimana bisa, hisap aku, raungan terdengar seketika. Di ruang di mana Xiao Yan berada di luar kuali obat, setelah raungan keras Xiao Yan, Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya semuanya terbagi menjadi tiga helai, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berkumpul menuju tiga tumpukan bahan obat dalam kuali obat. Dengan masuknya energi spiritual dari langit dan bumi, tiga kekuatan yang menemui jalan buntu di luar kuali obat menjanjikan angsur stagnan, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan bergabung. Oh! Menggunakan kekuatan khusus api peri api untuk menghilangkan faktor kekerasan dalam tiga bahan obat, ditambah dengan masuknya energi spiritual dunia sekitarnya. Kekuatan ketiga bahan obat tersebut dapat diseimbangkan dan dengan mudah digabungkan. Itu sungguh luar biasa, Bai Su Hui Chang melihat teknik mengaktifkan Xiao Yan di depannya, dan berkata kepada anggota asosiasi yang bingung di bawah, mata dan nada suaranya tidak menyembunyikan pujiannya pada Xiao Yan. Penghilangan faktor kemarahan seharusnya merupakan efek dari nyala api. Rupanya roh api anak ini agak berbeda. Tapi dia benar-benar anak yang baik. Baisu berkata perlahan di dalam hatinya, lalu memandang wakil Presiden Bayruo, dan membisikkan beberapa kata di telinga. Lalu wakil Presiden Bayruo meninggalkan area penilaian. Dia berjalan tergesa-gesa seolah hendak melakukan sesuatu. Jangan coba-coba menyerangku, Wanita berambut perak Yueru memandang ke arah wakil presiden yang pergi, seperti menebak beberapa preferensi, dan kemudian berkata dengan suara rendah dengan dingin. Seperti yang dikatakan Presiden Baisu, Xiao Yan menggunakan kekuatan penindasan yang menelan api yang tersisa di tubuh Xiao Yi untuk menghilangkan semua faktor kekerasan dalam tiga bahan obat dan mengumpulkan aura langit dan bumi untuk mengisi kembali energi untuk tiga bahan obat sehingga ketiganya ketika energi mencapai keseimbangan, fusi akan menjadi hal yang biasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika semua orang memuji keterampilan pemurnian obat Xiao Yan yang luar biasa, perpaduan ramuan obat juga dimulai dengan lambat. Mata Xiao Yan yang awalnya sedikit tertutup juga perlahan terbuka pada saat ini, melihat kuali obat dengan ekspresi hormat dalam nyala api yang meningkat ada tiga kelompok atau obat cair atau benda seperti debu. Hal ketiga ini ada. Meskipun benda itu terlihat tidak mencolok, ia dipenuhi dengan kekuatan obat murni yang kuat dan mengejutkan. Dunia kecil ini hampir menyerap energi dunia spiritual, jadi kamu pasti sudah jenuhkan. Kalau begitu, saatnya mulai menggabungkannya menjadi pil Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwa untuk menguraikan energi ketiganya untuk mencapai keseimbangan, dan kemudian mengendalikan api untuk menyerang bahan obat. Jelas sudah waktunya untuk mulai memadukan herbal. Xiao Yan mengendalikan api untuk menyerang tiga tumpukan cairan secara perlahan. Cairan ketiga bahan obat tersebut telah diselaraskan dan diseimbangkan oleh energi spiritual langit dan bumi. Mereka tidak saling mengimbangi, seperti yang mereka lakukan di awal. Namun, perlahan mulai menyatu. Kesuksesan Xiao Yan berkata dengan sangat gembira, "Awalnya, Xiao Yan hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Jika dia gagal kali ini, dia masih memiliki dua peluang. Meski kekuatan menelan ketiadaan, menelan peradangan, memang bisa menghilangkan faktor kekerasan pada bahan obat. Namun, semua itu hanyalah teori Xiao Yan." Bersemangat. Langkah selanjutnya adalah menunggu semua bahan obat menyatu menjadi pil dan menyambut Dan Lei. Setelah itu, Xiao Yan menamparkan nepuk kakinya dan duduk karena dia tahu bahwa meskipun faktor kekerasan dalam ramuan obat penghilangan mereka akan dapat menyatu dengan lebih baik dan lebih cepat, juga merupakan proyek yang memakan waktu. Namun juga, ini adalah ramuan pangkat kaisar. Alkimia adalah hal yang sangat memakan waktu, terutama dalam memproduksi pil obat tingkat tinggi seringkali membutuhkan waktu 10 hari setengah bulan untuk menyempurnakannya. Situasi ini tidak jarang terjadi. Mengenai situasi ini, para anggota paguyuban yang menyaksikan pengajian juga sadar, sehingga tidak terlihat tidak sabar karena harus menunggu lama. Kebanyakan orang yang dapat menonton adalah anggota hubungan dengan kekuatan dan status tertentu kesabaran yang diperlukan secara alami adalah suatu keharusan. Di bawah muncul mata yang tak terhitung banyaknya, waktu juga berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu dengan tenang. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan akhir-akhir ini, dan segera terlihat jelas bahwa bagian pertama dari pemurnian kekuatan bahan obat telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah menghadapi kesengsaraan dan guntur. Apa yang disebut kesengsaraan dan guntur mengacu pada kemurnian pil obat yang melebihi peringkat 18 ke atas yang akan memicu penglihatan tentang langit dan bumi. Orang-orang menyebut bencana semacam ini sebagai kesengsaraan dan guntur. Banyak apoteker akan meminta yang kuat untuk membantu melindungi hukum ketika menerbitkan pil obat tingkat tinggi karena kesengsaraan dan guntur terlalu kejam dan jika seseorang tidak berhati-hati dan akan menghancurkan orang dan mati. Semua orang yang hadir sangat menyadari keganasan, kesengsaraan, dan guntur, terutama jika pil yang dimurnikan oleh Xiao Yan berasal dari peringkat kehancuran. Tingkat guntur pil yang menakutkan hanya akan lebih berbahaya. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Seorang alkemis yang kuat itu kuat, tetapi kesengsaraan dan Lei tidak sesederhana itu wanita berambut perak Yu'eru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan di arena dengan sedikit khawatir. Aku tidak tahu kenapa, tapi menurutku anak ini bisa menjadi sangat halus, dan menurutku anak ini pasti punya rahasia. Jadi lihat saja penampilannya. Bai Su dengan jelas melihat kekhawatiran Yu'eru dan berkata. Wanita berambut perak itu memandang Xiao Yan dan kemudian bai Su seolah sedang berpikir. Di dunia yang sedikit panas, guntur rendah yang teredam tiba-tiba bergema di langit, dan kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa beralih ke atas, hanya untuk melihat awan gelap muncul di langit. Tetapi sekarang di dalam awan gelap ini, sebenarnya ada suara guntur yang pelan, dan penampilan itu jelas merupakan bentuk dan lei. Oh, fluktuasi seperti ini kan? Baesu memandang Xiao Yan dengan sedikit tawa di hatinya. Dia benar-benar anak yang kuat. Seperti yang kita ketahui bersama, jika pil obat kelas 8 dapat mengeluarkan pil guntur 9 warna, itu berarti pil tersebut telah memasuki lingkup pil obat kelas 9. Dan apa yang akan terjadi pada pil obat tingkat kaisar di luarnya? Kelas 9. Xiao Yan fokus mengendalikan fusi bahan obat tanpa bertanya tentang urusan luar negeri, membuka matanya dan berteriak, "Bangun!" Akhirnya fusi berhasil, dan awan gelap yang membuat seberkas cahaya hijau membumbung ke langit. Awan petir di langit mulai berubah. Seruan luar biasa dari luar lapangan tiba-tiba bergema di dunia ini. Segera, semua tatapan di asosiasi segera membeku pada petir di atas kepala Xiao Yan, seperti yang diharapkan. Mereka melihat bahwa seiring dengan melonjaknya awan petir dan Lei yang tidak berwarna mulai berubah lagi. Melihat pemandangan ajaib ini, wajah semua orang menjadi tercengang, Xiao Yan benar-benar melakukannya. Orang baik, ini luar biasa, sementara banyak orang tercengang, beberapa orang akhirnya sadar terlebih dahulu, dan segera berteriak kegirangan. Hari ini, Xiao Yan membiarkan mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala mereka sendiri. Hah, di platform batu di kejauhan, Jantung Yue Ruti di tenggorokannya akhirnya jatuh pada saat ini. Tangan gioknya menepuk payudara montoknya dan senyuman cerah dan menawan diam-diam mekar di pipinya. Dia benar-benar berhasil. Warna awan petir terus berdetak. Satu warna dan dua warna. Sembilan warna. Secara mengesankan, dia melompat dari awan petir tak berwarna ke awan petir sembilan warna dalam sekejap. Ini belum selesai, Segera pada saat dan lei sembilan warna muncul, aroma yang membingungkan terpancar dari kuali obat, dan kemudian semburan cairan seperti tetesan hujan jatuh dari langit. Dan Yu, dan lei sembilan warna, dan hujan di seluruh langit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat teknik pemurnian obat yang begitu hebat, Para anggota asosiasi yang hadir mau tidak mau merasakan balas dendam pada tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka mau tidak mau dibaptis, mendapat sublimasi yang sama. Orang baik-baik saja, dan lei sembilan warna, langit penuh dengan hujan dan simbol lahirnya pil kelas satu perintah kaisar. Baisu tertawa ketika dia melihat penglihatan tentang langit dan bumi ini. Bagaimana kamu akan menghadapi petir sembilan warna ini? Ini bukan sebuah tiang panjang biasa dari peringkat ke-8 dan 9.